Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Jamari Mari Channel. Baik sahabat, Jamari Mari Channel kali ini berbagi lagi ya. Tentunya berbagi lagi cara-cara untuk membina rumah dari nol ya. Proyek yang kami buat ini sahabat ya, ini proyek rumah sewa ya. Ini ada 4 unit. Jadi proses hari ini kami memasukkan tanah di bagian dalam BIM ya, ataupun menimbus tanah di bagian dalam BIM rumah yang kita buat. Di dalam BIM ini sahabat, ini kedalaman 1 kaki ya. Tentunya BIM-nya mempunyai ketinggian 1 kaki, lalu ketebalan 5 inci ya. Jadi proses kali ini kami menimbus tanah dalam BIM memakai alat berat biar cepat proses penimbusan tanahnya sahabat ya. Karena alat ini memudahkan kita kerja. Baik sahabat, jika video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, ataupun di komen di bawah kolom komentar. Jika sahabat sudi ataupun berminat dengan konten kami, jangan lupa di subscribe ya, karena video kami ini tanpa dukungan sahabat semua mungkin channel kami tidak akan sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Saya doakan mudah-mudahan kalian dimanapun Anda berada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian proyek yang kami buat ini sahabat, ini masih ada 5 kaki ya daripada BIM pergi ke longkang ya, itu ada 5 kaki. Jadi kita ini ngurik ya, tentunya di bagian kerongkong ataupun di bagian lubang najis ya, kita kurik lalu kita masukkan seperti ini sahabat. Ini mempunyai kedalaman 5 kaki sahabat. Jadi kita letak di bagian belakang ya tentunya. Lalu kita timbus di bagian pinggir-pinggirnya, kita masukkan agar padat. Selepas itu kita ratakan ya pakai alat berat seperti ini. Langkah seterusnya kita ratakan lagi pakai manual ya, tentunya kita pakai cangkul. Lalu kita kasih nampak ataupun BIM-nya biar kelihatan ya. Terusnya kita akan mulai pemasangan batu sahabat. Baik sahabat ya, jangan lupa kita tonton sampai habis ya, agar tahu cara-cara penimbusan dalam BIM.
Ini yang sudah kami ratakan pakai cara manual ya sahabat. Tentunya kita pakai cangkul, lalu di bagian beamnya kita kasih bersih ya. Seterusnya kita akan mula pemasangan batu. Jadi hasil penimbusan tanah ini yang sudah siap sahabat ya. Sudah siap, sudah bersih, lalu beamnya terlihat. Karena beam ini yang utama yang harus kelihatan ya. Tentunya ini di bagian tapak bawah, di bagian dasar pengikatan ataupun pemasangan batu bata sahabat. Nanti kita akan siram air ya, tentunya kita akan siram air agar pengikatan batu batanya di bagian beamnya biar bersih, agar simennya biar lengket di bagian beam ya. Baik sahabat, sebelum video kami saya akhiri, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.